Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bacipar, bertemu lagi dengan saya Rofi di channel Bacip Motor. Channel yang mengulas tentang 4 BP berikut dengan cara pemasangannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bacip Moto. Di kesempatan video kali ini kita ada project bore up Yamaha Aerox dan kita akan lakukan power test terlebih dahulu. Kondisi mesinnya sangat kotor, jadi kita akan bersihkan terlebih dahulu. Kita semprot dengan air ya, agar lumayan bersih lah. We'll be right back.
teman-teman, jadi ruang bakar dari headnya sudah dibersihkan dan kita akan melakukan pemortingan ya. Jadi tonton terus videonya.
Kayak roknya sudah selesai dan kita dapatkan hasil sebelum diborap ada di 9,58 HP dengan torsinya ada di 8,70 dan setelah diborap ada di 17,41 HP dan torsinya 11,37. Lalu untuk engine RPM kita klik di salah satu bagian ketika sebelum diborap itu RPM-nya 6000 RPM ya, 6000-an dan setelah diborap di salah satu titik yang sama itu ada di 8408 RPM. Jadi RPM-nya lebih cepat naik ya. Lalu di potensi speed kita klik di salah satu titik ya. Sebelum diborap potensi speed-nya masih ada di 57 km. Sedangkan setelah diborap ada di 75 km ya. Lalu akselerasi rasionya sebelum di bore up itu ada di 30,18. Akselerasi rasionya setelah di bore up ada di 35 ya. Jadi untuk yang mau bore up silakan datang langsung ke Bacip Moto ya, Jalan Kebonjati nomor 216 Bandung. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman nanti dipilih, saya akan pilih komentar ya di video-video saya yang terbaik. Silakan ada komentar, share juga bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and mech porting CNC, bahannya nikel, head and mech, aerox, M-making dan R15 P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih hanya itu. Nah, yang kedua adalah block bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik. Super Forget Keramik, Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU Beat Series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau Beat Pop, Beat ESP atau Beat apalah. Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario Series boleh, Varionya mau yang all, Vario 125O, Vario 125New atau 150 Veiless, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima, saya akan kasih hadiah Nokan Asmetik, bebas pilih Nokan AC, mau Nokan AC apa, asal BRP, mau Aero, mau NMAX, asal Matic ya. Dan untuk juara keenam itu adalah Nokan AC non Matic ya. Jadi Nokan AC non Matic bebas pilih. Non Matic itu ibaratnya CRF, M-Making, Pixen, itu R15 P3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT. Boleh pilih, mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang CRF, boleh, bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir, hadiahnya adalah dinamo BRT. Jadi bebas pilih dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya, nanti dipilih di 50.000 subscriber berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman silakan videonya share. Pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya.